Polisi berjaga mengamati sebuah balon udara yang turun dengan api masih menyala. Tinggal dan, Pak. Bajunya dibajun. Polisi berhasil mengamankan balon tersebut yang nyaris menimpa atap sebuah rumah di Kelurahan Paju, Ponorogo, Jawa Timur. Razia balon udara terus dilakukan hingga polisi berhasil mengamankan 20 balon udara berbagai ukuran dari sejumlah tempat pada hari Rabu. Karena balon ini sangat berbahaya untuk penerbangan, kemudian membahayakan jaringan PLN, juga bisa mengakibatkan kebakaran. Untuk itu kepada seluruh masyarakat, jangan menerbangkan balon udara. Selama sepekan, lebih dari 80 balon liar diamankan di wilayah Polres Ponorogo. Banyak warga masih nekat menerbangkan balon udara dengan dalih tradisi Lebaran.